Bapak boleh ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ondar dan Ibu, mudah-mudahan rumah yang telah kami bedah ini pastinya bisa menjadi berkah buat Ibu ya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada kami. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi berkah untuk desa Jatisari. Bantu saya membuka tirainya sekali lagi. Baik, Ibu. Yuk. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1, buka tirainya. Silakan Ibu dibuka. Pakai kunci, Ibu. Iya, sama aja. Assalamualaikum. Mak jangan tidur di bawah lagi sama bapak ya, Mak. Iya. Kalau Mak bilang katanya Mak tidur di tempat yang rombeng. Iya. Mulai hari ini bapak sama Mak nggak boleh tidur di tempat rombeng. Iya. Aduh, nggak ada. Sekarang udah ada tempat tidur. Iya, terima kasih, Neng. Mak udah nggak. Sama-sama. Mak bilang kan kalau hujan. Iya, menunjannya kehujanan. Kalau takut pergi ke rumah orang. Mak bilang kalau
ada hujan segala macam, Mak kabur ke rumah tetangga ya, ya Mak. Iya, Neng, benar. Takut ketibat. Alhamdulillah, syukur banyak. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak. Saya kan udah gawe, ini murah, berkah selamat. Amin. Saya aku gitu kan ingin berkah selamat. Mas saya udah limit. Tadi yang butut, ini masih limit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya bagus yang kon es. Jadi duduk di sini saya. Ya, di sekarang udah punya meja belajar ya. Seneng. Ya, sudah kan. Kembali. Terima kasih. Gitu, Nen. Selamat tadi. Buka, sayang. Ambil saya di sini. Kasih lihat ke kameranya, dia dapat apa? Kasih lihat kakek, bapak, ibu dapat apa? Terima kasih. Alhamdulillah, Dek, bilang buku banyak banget. Cukup sayang, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini ya di ibu. Pak, ada TV Pak. Ya. Bapak mau lihat. Alhamdulillah. Bapak mau lihat TV-nya Pak. Dilihat Pak TV-nya di sebelah kiri Bapak. Oh iya, enggak kelihatan saya mata. Mata saya mampu meremai yuk. Kayak tuh lihat tuh ada alhamdulillah. Kebahagiaan yang sangat luar biasa di saat kita bersama-sama makan bersama ya di atas meja. Terima kasih, Neng. Ibu boleh ikut saya berdiri sebentar. Sekarang udah ada kompor gas. Iya, Neng. Nuhun, ya. Neng. Terima kasih, Neng. Ibu gak asap lagi. Pak, ada kulkas. Ya Allah. Ya Nuhun, Neng. Sudah mandi. Ayo katanya Nuhun. Alhamdulillah ya Nek ya, ya. Mak ya. Pak ya. Sekarang nerima tamunya, ngobrol sama tamu ya. Udah ada tempat duduk yang enak nyaman ya. Saya ingin memberikan ini buat emak dan juga bapak. Modal usaha sebanyak Rp750.000 ya. Amin ya Nek, Nuhun ya Nek. Terima kasih banget ya Neng. Kayaknya teman-teman emak tadi udah nungguin emak. Iya. Teman-teman yang biasa nguatin emak. Iya. Iya mak ya. Kita keluar ya mak ya. Ayo. Ya tunggu dulu. Yuk, bapak. Yadi, yuk. Tepuk tangan. Mak di sebelah sini, Mak. Alhamdulillah ya, Mak ya. Iya, Nek. Luar biasa hari ini. Berkah dari Allah. Iya, Amin. Benar-benar tidak diduga. Iya.
berkat doa dan kesabaran emak sama yeah. bapak. Iya, yeah, Nek. Orang tua tidak pernah takut merasa miskin untuk memberikan rizkinya kepada anaknya. Ya, yeah, amin. Apapun mereka lakukan, bahkan nyawa pun mereka akan tukar demi menjaga dan membesarkan anak-anaknya. Sudah sepatutnya di saat mereka sudah tidak muda lagi, merekalah yang harus kita rawat. Ya, terima kasih, Neng. Karena dengan merawat mereka sama saja dengan membukakan pintu surga untuk kita semua. Mudah-mudahan ya di suatu hari nanti akan bisa merawat mereka, merawat Pak Onder dan juga emak. Iya, Mak ya. Iya. Akhir kata saya Ade Herlina pamit. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh warga Jatisari. Jangan lupa bedah rumah akan selalu hadir tentunya untuk mewujudkan impian keluarga Indonesia. Amin. Pamit ya, Mak ya. Iya, Neng. Yang sehat ya, Mak ya. Iya. Jadi, pintar sekolahnya ya, janji ya. Jaga bapak ya, sama emak. Pamit ya, Pak Onder. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih.